Halo, kedengaran? Oke, kalau begitu kita mulai saja. Hari ini kita akan membahas mengenai linear programming dengan metode grafik. Jadi ini kurang lebih seperti matematika ya, kalau pernah belajar mungkin dulu ada sedikit ingatan pada waktu SMA. Jadi ini kurang lebih akan mengulang masa-masa SMA lagi begitu. Seperti apa? Mari kita lihat saja. Oke, ini pertama kita masuk ke masalah yang masih berbentuk standar ya, dengan metode grafik. Oke, jadi yang harus diketahui dulu, ini ada beberapa simbol. Jadi simbol-simbol ini yang akan dipakai di soal-soal di belakang ini. Oke, yang pertama ini I itu adalah nomor sumber daya. Kemudian J nomor aktivitas. M banyaknya sumber, N banyaknya aktivitas, AIJ kebutuhan setiap unit aktivitas J akan sumber daya I, BI adalah banyaknya sumber daya I yang tersedia, CJ adalah manfaat yang diperoleh oleh setiap unit aktivitas J, XJ adalah ukuran atau unit aktivitas setiap J, Z adalah jumlah yang mau dituju gitu. Fungsinya maksimum apa minimum. Oke. Jadi ini contoh soal. Ini contoh soalnya ada di modul 4 halaman 4. Oke ya. Jadi gini, jadi di sini tuh ada 3 bagian besar yang harus dipahamin. Maaf. Yang pertama ini fungsi tujuan, yang kedua batasan fungsional, dan yang ketiga batasan non-negatif. Bagaimana cara mencari tahunya? Jadi kita baca soalnya dulu aja. PT Kembang Arum menghasilkan 2 macam barang. Setiap unit barang pertama memerlukan bahan baku A sebanyak 2 kilo dan bahan baku B sebanyak 2 kilo. Setiap unit produk kedua memerlukan bahan baku A 1 kilo dan bahan baku B 3 kilo. Jumlah bahan baku yang bisa disediakan oleh perusahaan adalah sebanyak 6.000 kilo dan bahan baku B sebanyak 9.000 kilo. Sumbangan terhadap laba dan biaya tetap yang dihitung dengan harga jual per satuan dikurangi biaya variabel per produk. Setiap unit untuk produk pertama adalah Rp3 dan produk kedua adalah Rp4. Oke. Jadi bagaimana cara kita mencari tahu? Selamat malam Kak Jiwita sama Kak Efriana yang baru bergabungnya. Oke, jadi bagaimana cara kita memetakan ini semua? Jadi yang pertama ingat di sini ya, kalau dia dengan bahan baku yang terbatas, jadi dia ingin mencari keuntungan yang maksimal. Jadi jika diingat di pertemuan kedua yang lalu, di sana kita kan ada bahas ini ya, apa yang dinamakan ini untuk mencari keuntungan, jadi pemetaannya, mencari fungsinya gitu. Jadi yang pertama ini seperti apa? Karena dia mencari keuntungan, oke, kita simpulkan dengan Z ya, sebentar. Oke, karena dia mencari keuntungan, maka keuntungannya seperti ini ya. Jadi Z sama dengan apa? Sama dengan ini ya, harga jualnya dari bahan baku yang pertama. Itu berapa tadi? Harga jualnya 3 ya. Jadi Rp3 barang pertama
dikali dengan berapa jumlah bahan pertama yang berhasil dibuat. Jadi kita bikin saja ini X1 aja ya, begitu ya, misalnya X1 3X1 ditambah dengan harga jual bahan kedua adalah 4 4X2. Oke, gitu ya. Ini untuk fungsi tujuannya. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara mencari tahu keuntungannya? Cukup mudah ya. Tinggal dia berhasil menjual berapa barang. Jadi misalnya kalau yang dibuat itu adalah, katakanlah itu misalnya minuman dan biskuit. Setiap minuman untungnya adalah 3 rupiah, setiap satu biskuit untungnya 4 rupiah. Berarti jika dia berhasil menjual 100 minuman dan 100 biskuit, maka yang didapatkan adalah 3 x 100 ditambah 4 x 100 gitu ya. 700. Contohnya seperti itu. Oke. Kemudian kita batasan-batasannya, jadi apa saja yang mempengaruhi ini ya, kemampuan persediaan. Kan kalau bisa kan kalau begitu ya, kalau misalnya nggak ada batasan nih, jadi misalnya nggak sudah, karena kita bikinnya kan pakai bahan baku, bahan bakunya nggak terbatas gitu contohnya, ya sudah bikin saja sebanyak-banyaknya gitu kan bisa. Cuman karena di sini ada batasan, misalnya bahan bakunya ada batasnya gitu, kita cuma punya sedikit, seperti itu ya. Jadi bagaimana cara memformulasikannya? Oke, yang pertama ini bahan baku A ya. Nah, jumlah bahan baku A yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah 6.000 kilo. Jadi setiap membuat satu produk pertama, dia membutuhkan berapa? Memerlukan 1 kilo bahan baku ya. Oke. Jadi 1 kali X1 ditambah dengan ini ya, yang produk kedua dia memerlukan bahan baku A sebanyak, oh salah ya, ini kebalik, maaf, sebentar. Diulangi saja. Jadi fungsi tujuannya tadi adalah Z, keuntungan. Keuntungannya seperti apa? Berarti kalau bahan baku yang pertamanya dijual menghasilkan keuntungan 3 rupiah, dia berarti 3 dikali X1 ditambah 4 dikali X2. Oke. Kemudian batasannya seperti bahan baku, karena bahan baku terbatas, jadi kita melihat dari sisi bahan bakunya. Di soal ini ada dua jenis bahan baku. Yang pertama bahan baku A dan bahan baku B ya. Ini bahan baku A dan bahan baku B. Nah, setiap membuat satu produk X1 itu membutuhkan 2 kilo bahan baku A. Jadi bagaimana penulisannya? 2X1 ditambah ini ya. Jadi bahan kedua juga memerlukan produk kedua juga memerlukan bahan baku yang pertama gitu, bahan baku A. Jadi bagaimana penulisannya? Ditambah 1 kilo ya, karena butuhnya cuma 1 kilo. 1x2 lebih kecil sama dengan 6.000. Kenapa lebih kecil sama dengan 6.000? Karena di sini bahan baku yang dipunya perusahaan itu paling banyak adalah 6.000. Kenapa nggak lebih besar begitu? Tidak bisa ya, karena
bahan bakunya yang dibeli hanya 6.000. Kalau kita fungsinya dipakai lebih besar, otomatis tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kenapa tidak sama dengan saja? Kenapa harus sama dengan atau lebih kecil gitu ya? Karena bahan baku 6.000-nya ini tidak harus dipakai semua gitu. Jadi misalnya kalau pakainya cuma 5.000 ya nggak apa-apa. Asal tidak melebihi 6.000 atau paling banyak 6.000 gitu ya. Oke. Bagaimana dengan bahan baku yang kedua? Jadi untuk produk pertama dia juga membutuhkan ini ya, 2 kilo. Ya, Mbak Suyati nggak apa-apa, selamat bergabung ya. Ini di halaman ini nih, halaman 4, modul 4. Oke ya, halaman 4, modul 4. Oke, kembali lagi ke batasan fungsionalnya. Jadi di bahan baku B ada batasan di mana untuk membuat setiap satu produk S1 memerlukan 2 kilo B. Nah, bagaimana dengan produk yang kedua? Produk kedua memerlukan berapa? 3 kilo ya. Oke. Jadi 3x2 lebih kecil sama dengan total bahan baku B yang dimiliki adalah 9.000. Oke. Bagaimana dengan batasan non negatifnya? Jadi di sini karena kita membuatnya produk, otomatis jumlahnya harus minimal nol lah, kan kita nggak mungkin memproduksi buku sebanyak minus 2 buah gitu kan. Nggak ada, minimal adalah 0 buah, nggak buat sama sekali atau 1 buah. Jadi batasan non negatifnya adalah seperti ini. Produk pertama dan produk kedua harus lebih besar sama dengan 0. Oke. Okay. Kita lanjut ya. Jadi gini, soal sebelumnya juga dapat dipecahkan dengan metode grafik itu. Jadi hari ini kita akan lebih fokus kepada grafik. Metode-metode grafik, bagaimana cara membuatnya seperti ini ya. Jadi ini grafiknya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Atau dalam hal ini kita bisa membuatnya dengan X1, X2 gitu ya. Terus kemudian bagaimana cara kita mendapatkan batasannya? Nggak muncul di layar ya? Atau coba dimasukkan ulang dulu ini? Karena yang lain kelihatan nggak di layar? Saya sedang menulis gitu. Kelihatan ya, yang bermasalah cuma Kak Nova atau yang lain ada masalah juga. Aman ya, kita coba di ini aja dulu Kak Nova, coba keluar terus masuk lagi gitu, kali aja nanti dia udah keluar ya. Oke, kita lanjut aja. Jadi bagaimana cara menggambarkan batasannya ini? Jadi kan kita tadi ada fungsi ini ya, 2x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 6.000 ya. Nah, bagaimana kita mencari garisnya? Jadi kita pakai permisalan, jika x2 sama dengan 0,
maka X1-nya sama dengan y lebih kecil sama dengan 6000 dibagi 2 ya, sama dengan 3000. Oke. Bagaimana bila X1-nya yang 0? Maka X2-nya lebih kecil sama dengan 6000 ya. Oke. Jadi menggambar garisnya seperti ini. X1-nya 3000, X2-nya 6000. Jadi ini X2 ya. Misalnya di sini 6000. Di sini 3000. Ini tarik garis gitu. Oke. Karena fungsinya lebih kecil, otomatis kan tidak boleh lebih besar. Ini kan lebih kecil semua. Oke. Berarti ini daerah yang ini ya, kalau lebih kecil kan berarti daerah yang ini. Daerah yang di sini. Ini ya, daerah yang di sini ya. Lebih kecil ya. Jadi yang lebih besar kita coret. Saya kasih warna biru saja. Jadi tidak mungkin jawabannya ada di wilayah warna biru ini. Oke. Bagaimana dengan yang kedua? Fungsi yang kedua sama ya. Jadi yang kedua itu adalah 2x1 ditambah 3x2 lebih kecil sama dengan 9000. Oke. Jadi kalau dipermisalkan bagaimana? Jadi jika X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan ya, jadi X1 bakal lebih kecil sama dengan 9000 dibagi 2. Oke, gak apa-apa, Mbak Aminya izin, gak apa-apa. Oke, kemudian bagaimana jika X1-nya yang 0, maka X2-nya sama dengan ini ya, lebih kecil sama dengan 9000 dibagi 3 gitu ya. Jadi yang pertama ini kalau 9000 dibagi 2 kan 4500, yang ini 3000. Oke, jadi kalau 4500 itu adalah X duanya. Salah, X1 ya, ini X1 ya. Jadi X1 nya 4500. Katakanlah di sini X2 nya 3000 ya, 9000 dibagi 3 ya, katakanlah di sini. Oke, kalau ditarik garis jadi seperti ini. Karena ingat ya fungsinya di bawah. Jadi sekali lagi yang daerah jawabannya adalah yang ini ya. Ini ya. Yang saya coret warna merah ini. Jadi di luarnya tidak mungkin bisa dijadiin, bisa dijadikan solusi. Jadi saya di garis warna biru. Oke ya. Jadi jawabannya kurang lebih akan ada di yang warna merah yang di kotak kecil itu. Jadi di sana adalah daerah jawabannya. Bagaimana dengan fungsi negatif? Jadi kan X1 minimal 0 ya. Otomatis kita coret aja daerah X1 yang negatif itu di sini ya. Kemudian daerah X2 yang negatif di sini. Oke. Jadi nanti jawabannya ada di yang merah itu. Mbak Juwita, coba diaktifin dulu Mbak ininya layarnya gitu, karena ada beberapa sih yang di sini nggak kelihatan. Kalau menurut ini ya, ada yang aktif ada yang enggak.
atau coba di login ulang aja gitu ya, karena sini saya menulis gitu. Oke, kalau gitu gak apa-apa ya. Oke, jadi yang grafik seperti ini, kita lanjut. Nah, kita lanjut bagaimana mencari titik optimalnya. Oke, jadi kita caranya cukup mudah dengan metode substitusi aja kedua kendala tadi. Jadi 2x1 ditambah x2 ya, kita sama dengan ke 6000. Kita maksimalkan aja penggunanya, karena ingat tujuan kita sekali lagi kita memaksimalkan keuntungan. Jadi bahan bakunya kalau bisa dimaksimalkan juga. Oke. Kemudian fungsi yang kedua, 2x1 nomor 3x2 sama dengan 9000. Kita substitusi saja. Jadi seperti ini ya, dikurangin jika fungsi yang pertama dikurangin fungsi kedua, hasilnya adalah 2x1 kurang 2x1 adalah 0 ya. Oke, 2x1 kurang 2x1 adalah 0, ditambah x2 dikurangin 3x2, hasilnya adalah minus 2x2. 6000 kurangin 9000 adalah minus 3000. Jadi x2 nya berapa? Sama dengan 1500 ya. x1 nya berapa? Jadi harus substitusi, berarti 2x1 ditambah 1500 sama dengan 6000. Jadi 2x1 sama dengan 4500. x1 sama dengan 2250. Oke. Jadi keuntungan maksimalnya berapa adalah ketika kita memproduksi 2250 X1 dan 1500 X2. Oke. Jadi berapa total keuntungannya kalau di fungsi Z tadi ya? Jadi kalau fungsi Z tadi kalau masih diingat itu adalah 3x1 ditambah 4x2 ya. 3x1 tambah 4x2. Jadi ketika x1 nya dimasukkan ini, x2 nya dimasukkan ini, hasilnya ada menjadi ini ya, 12.750. Jadi ini adalah keuntungan yang paling memungkinkan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut aja ke kegiatan belajar 2 ya. Di sini adalah bentuk penyimpangan dari bentuk yang standar, dari bentuk-bentuk umumnya gitu. Oke. Yang pertama ini fungsi batasan lebih besar atau sama dengan gitu. Kalau yang tadi lebih kecil sama dengan yang ini lebih besar. Jadi bagaimana penulisannya? Contohnya ini ya, kalau fungsi yang di soal tadi kan ini, jadi kan sebelumnya kan 2x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 6000. Bagaimana kalau lebih besar? Oh ya sudah, gak apa-apa, di TP juga lagi ada hujan gitu ya. Jadi lihat di YouTube aja, kalau nggak ngerti boleh langsung chat aja ya, chat ke Facebook personal saya, Facebook saya gitu. Oke. Okay?
Oke ya, jadi ini bagaimana dengan yang kedua? Bagaimana kalau seandainya menjadi lebih besar sama dengan 6.000? Apa dampaknya? Jadi kalau ketika digambar adalah seperti ini jadinya. Oke. Kalau garisnya tadi kan seperti ini ya. Kalau dia lebih besar lebih kecil sama dengan, maka yang kita tutup adalah daerah yang lebih besarnya. Oke. Jadi daerah jawabannya adalah di sini. Bagaimana kalau lebih besar sama dengan gitu ya, yang warna kuning? Jadi seperti ini nanti dia. Ini saya rubah juga warnanya. Oke, bisa seperti ini. Jadi kalau dia lebih besar, karena dia lebih besar, maka daerah jawabannya adalah yang di sini daerah jawabannya. Jadi yang ini dicoret. Oke ya. Bagaimana dengan fungsi batasan sama dengan begitu? Kalau sudah sama dengan, jadi kita tidak perlu mencoret daerah pinggirannya. Jadi misalnya kalau 2x1 sama x2 sama dengan 6.000, jadi seperti ini gambarannya, satu garis saja, jadi tidak ada daerah dicoret. Jadi daerah jawabannya ini ya, sudah pasti di dekat garisnya kan, dan tidak, jadi ini bukan daerah jawaban, ini bukan daerah jawaban. Oke, pasti di antara titik-titik di sini di garisnya aja kemungkinan jawabannya. Oke, ini kelihatannya banyak yang ini ya, banyak error ya di sini, banyak yang mati ternyata sinyalnya. Ya sudah, nggak apa-apa, nanti saya jelaskan dulu. Nah, saya usahakan cepat juga ya. Terus kalau nanti ada yang murid tanyakan, ada yang nggak ngerti, boleh chat saja atau kita bisa bahas lagi minggu depan gitu. Oke, jangan lupa kita ada tugas yang harusnya saya berikan minggu lalu, cuma baru sempat saya selesaikan, sudah saya upload ya di Facebook. Ada linknya, link yang untuk teman-teman cari modul yang teman-teman kemarin minggu-minggu lalu mendownload tabel Z. Di sana saya sudah ada posting tugas, jadi tugasnya agar bisa dikerjakan hanya 2 nomor. Pengumpulannya saya beri waktu 2 minggu gitu untuk mengerjakan, jadi bisa santai mengerjakannya. Kemudian di akhir-akhir, mungkin di slide terakhir juga ada saya posting ulang lagi tugasnya ya. Oke. 2 minggu cukup nggak? Atau mau lebih lama lagi? Atau kebanyakan? Gak apa-apa Mbak Ami. Gak apa-apa, baru masuk gak apa-apa. Nambah dikit lagi ya harinya ya. Ya udah, jadi coba dulu 2 minggu, nanti kalau masih belum selesai, misalnya ada yang belum selesai mau minta tambah hari, nanti saya tambahkan harinya ya. Oke. Gitu aja ya. Jadi sementara 2 minggu dulu ya. Nanti kalau dekat-dekat masih banyak yang belum selesai, jadi saya tambahkan aja gitu, tambah 2-3 hari gitu ya. Sejam lagi. 40 menit lagi. Saya usah. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, yang ketiga, jadi ketika apabila sebelumnya kita memaksimalkan fungsi tujuan ya, kita memaksimalkan keuntungan. Jadi ini salah satu dari bentuk penyimpangannya adalah meminimumkan gitu. Jadi fungsinya selain memaksimalkan ada meminimumkan. Bagaimana cara penulisannya? Jadi cukup sama penulisannya adalah, jadi tinggal ditambahkan min gitu ya. Sebentar saya hapus dulu.
jadi min ya, minimum, minimum z gitu ya, minimum z sama dengan oops, apa ini, oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi tadi minimum set, fungsinya jadi minimum ya, minimum set sama dengan tadi mencari keuntungannya adalah 3x1 ditambah 4x2 ya. Oke, jadi bagaimana mencari minimumnya, kita tinggal ini ya, karena kita mencari minimum. Nah, ingat kembali fungsinya gimana, x1 dan x2 minimal sama dengan 0 ya. Jadi kalau minimumnya otomatis sama dengan 0, karena kenapa, dari fungsi non negatifnya adalah sudah memaksa mereka paling enggak sama dengan 0 gitu. Jadi tanpa harus dikerjakan, ini cukup mudah jawabannya. Jadi x1 nya sama dengan 0, x2 sama dengan 0. Jadi tidak ada keuntungan sama sekali gitu. Jadi tidak memilih, tidak produksi ya. Jadi set sama dengan 3 dikalikan dengan 0 tambah ini ya, 4 dikalikan dengan 0. Jadi 0. Oke. Oke, ini juga ada ini ya. Bagaimana kalau ada perubahan dalam batasan, dalam batasannya gitu. Jadi misalnya, contoh misalnya ya, misalnya x1-nya minimalnya adalah 50 gitu ya. Jadi paling banyak 50 gitu maksudnya. Jadi akan seperti ini gambarnya. Ini misalnya x1 lebih kecil sama dengan 50, kemudian berubah menjadi x1-nya berubah menjadi lebih kecil sama dengan 100 gitu misalnya. Oke, jadi akan seperti ini kira-kira. Ini adalah x1. Oke ya, jika sebelumnya harus lebih kecil sama dengan 50 gitu ya.
bagaimana jika lebih kecil sama dengan 100? Ya, kita gambarkan garisnya, garis pembaharuannya di 100 ya, jadi menjadi seperti ini nanti. Jadi daerah yang sebelumnya tidak visible atau tidak menjadi solusi, ini yang sebelumnya tidak menjadi solusi sekarang bisa dipakai. Sebelumnya karena ketutup sama yang 50 ini tidak bisa dipakai, karena dia sudah berjadi 100 jadi bisa dipakai. Sepertinya koneksinya bermasalah, Mbak Suyati. Harusnya jalan sih. Yang lain jalan enggak ya? Oke ya, seperti ini ya. Terus kemudian ada beberapa istilah yang penting juga. Jadi contohnya ini daerah visible ya. Kalau daerah visible ini adalah daerah tempat jawabannya, tempat di mana jawabannya, kemungkinan jawabannya bersarang. Jadi ya, kalau mau di gambar-gambar sebelumnya, di sini ya, di daerah yang warna merah tadi seperti di contoh soal tadi, jadi itu adalah daerah visible-nya. Saya kotakkan dengan warna kuning. Jadi adalah tempat daerah di mana untuk menemukan jawabannya. Jadi sudah ditutupin oleh daerah-daerah yang tidak ada, yang ini sudah dibatasi oleh batasan fungsional yang tadi kita perbuat yang sudah dapat di soal tadi. Oke, jadi daerah-daerah yang hanya yang kemungkinan jawabannya berada itu berada di daerah yang warna kuning ini. Gitu. Oke, kemudian istilah-istilah lain yang perlu diketahui lagi itu adalah titik sudut visible. Jadi ini adalah, kalau mau kembali ke gambar yang tadi, itu ada di titik-titik ujungnya. Jadi dari gambar, dari visible tadi ya. Jadi titik-titiknya adalah di sini nih, contohnya di warna hijaunya. Nah, biasanya jawaban-jawaban optimal berada di titik-titik seperti ini biasanya, tapi tidak selalu gitu. Oke. Juga misalnya ada lagi ya, tidak memiliki daerah visible, jadi misalnya bisa jadi masalahnya tersebut tidak ada solusi karena tidak ada daerah visible gitu ya. Terkadang ada masalah-masalah seperti itu. Kemudian ada lagi dinamakan hasil optimal, ini adalah hasil terbaik gitu ya. Hasil optimal adalah hasil terbaik, seperti dalam kasus tadi, kasus yang awal itu hasil terbaiknya adalah 12.750 ya, di mana dengan memproduksi X1 sebanyak 2.250 unit dan X2 sebanyak 1.500 unit gitu ya. Kemudian ada namanya multiple optimal solution, jadi solusinya tidak hanya satu, mungkin ada dua gitu. Jadi bisa jadi lebih dari satu jawaban. Oke. Kemudian juga hubungan antara titik sudut titik-titik sudut visible gitu ya. Jadi antar titik itu ada hubungannya. Jadi antara titik-titik sudut visible mereka mempunyai fungsi tertentu ya, ada fungsi naik turunnya. Ini seperti apa, ini akan kita bahan lebih jelasnya lagi nih, akan kita pelajarin di bahan minggu depan gitu. Oke, jadi nanti yang ini akan kita perdalam lagi di minggu depan ya. Oke, kemudian ada analisis sensitivitas. Jadi ini seberapa sensitif jawaban kita, hasil optimal kita terhadap perubahan gitu.
Jadi misalnya ketika batasan bahan yang kita miliki, misalnya seperti bahan A tadi 6.000 kilo, bagaimana kalau secara tiba-tiba berubah menjadi 6.500 kilo? Jadi seberapa sensitif perubahan tersebut terhadap hasil optimalnya kita gitu. Ini seperti apa? Ini juga sekali lagi ini materi minggu depan, jadi ini hanya sekilas gitu ya, sekilas penyampaiannya. Jadi akan kita detailkan lagi di minggu ke depan. Oke? Okay? Nah, untuk dalam mengerjakan permasalahan-permasalahan ini sebenarnya ada banyak software yang bisa kita gunakan. Jadi di salah satu materi ini yang kita akan menggunakan namanya software KM for Windows. Seperti apa softwarenya ini akan saya tunjukkan. Oke, ini akan saya share screen saya. Kita share program aja. Oke ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi contohnya kalau soal tadi ya, misalnya kita ada soal yang tadi, kita cari linear programming. Oke, kemudian oke. Kita masukkan itu permasalahannya. Jadi pertama adalah memaksimalkan ini ya. 3x1. Ini 3 ya, x2-nya 4 gitu ya. Kemudian batasan pertamanya tadi adalah 2x1 dan 1x2 jumlahnya 6.000, dan yang terakhir 2x1 dan 3x2 batasannya jumlah 9.000. Oke, jadi nanti grafiknya seperti ini ya, sudah dicarikan jawabannya seperti kita gambarkan tadi, grafiknya seperti ini ya. Oke, terus kemudian di sini ternyata ada multiple optimal solutions gitu ya. Jadi jawabannya ada banyak cara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oke. Okay. Oke, okay, ini daftar solusinya. Ini ya, tadi optimal value-nya ini ya. 12.750 ya, dengan memproduksi X1 sebanyak 2.250, X2 sebanyak 1.500. Seperti yang kita lakukan tadi. Oke. Okay. Jadi ada software-nya untuk mengerjakan ini semua. Ya, jadi kita coba misalnya ada coba contoh soal yang lain. Jadi misalnya kita pakai soal yang lain ya. Jadi membuatnya cukup apa, tinggal new. Ya, kita tinggal dimasukkan dulu filenya apa, judulnya, jumlah constraint-nya ada berapa, jumlah variabelnya kita berapa gitu. Oke. Okay. Ya, coba kita ada latihan yang satu. Kita coba mengerjakan latihan satu. Jadi di sini ada 2x dan batasannya ada 3. Oke ya, variabelnya ada 2. Tujuannya adalah memaksimumkan z gitu ya. Jadi x-nya dimaksimize, dimaksimumkan. Oke. Fungsinya maximize. Maximize x1-nya, fungsinya adalah 7x1 dengan 10x2. Oke. Konstrennya pertama adalah 5x1 ditambah 4x2 lebih kecil sama dengan gitu ya, lebih kecil sama dengan 20. Kemudian 4x1 dengan 5x2 lebih kecil sama dengan 20.
Yang terakhir 3x1 ditambah 6x2 lebih kecil sama dengan 27. Oke, tinggal di enter. Oke, kita sudah dapat jawabannya. Kita lihat grafiknya dulu ya. Jadi grafiknya seperti ini. Oke ya, seperti ini ya. Jadi gambarnya seperti ini. Optimal solusinya ada di daerah berwarna biru tadi ini. Ini grafik-grafik kendalanya. Udah tinggi grafik kendala ya. Garis kendala. Jadi solusinya adalah ya, solusinya x1-nya 2250, x2-nya 1500 ya. Oke. Ya, ini bukan solusi yang tadi sih. Softwarenya error ini. Ini coba saya close dulu softwarenya. Sepertinya error. Oke ya, sebentar. Nama software adalah KM for Windows ya. Kinder Programming, kita beri nama contoh 1, jumlah konsolnya 3. Oke, kita masukkan lagi. Jadi ini di latihan 1 ya, halaman 48, modul 4. 7x1, 10x2 ya. Kemudian kendala pertamanya 5x1 dengan 4x2 lebih kecil sama dengan 20. Kendala keduanya 4x1 dengan 5x2 lebih kecil sama dengan 20 ya. Dan kemudian yang ketiga adalah 3x1 dengan 6x2 kendalanya lebih kecil sama dengan 27. Oke, jadi fungsinya, objektifnya memaksimalkan keuntungan. Ya, kita lihat grafiknya seperti ini. Oke, seperti grafik yang tadi ya. Jadi di sini adalah garis-garis batasan masalahnya. Oke. Kemudian solusinya ini hasilnya. Oke, ya, jadi X1-nya tidak diproduksi ya, tidak membuat X1 sama sekali. X2-nya adalah 4. Maka total keuntungan adalah 40. Oke. Okay. Ini ya, jadi jawabannya seperti di bawah. Yang pertama, barang pertama tidak dihasilkan.
X1-nya 0, barang kedua dihasilkan 4 buah, 4. Sumbangan terhadap labanya 40.000 ya. Optimal value-nya 40, Z-nya 40. Oke. Contoh lagi ada latihan kedua. Kita new. Latihan kedua ya. Jadi di sini constraint-nya juga ada 3 dan variables-nya ada 2. Oke, okay, masih X1 X2. Jadi ini sebenarnya sama dengan yang pertama, cuman ada perbedaan di mana di constraint kedua dia fungsinya tidak lebih kecil sama dengan, melainkan lebih besar sama dengan gitu ya. Oke, jadi bagaimana solusinya? Fungsinya adalah lagi maximize, memaksimalkan laba 7x1 tambah 10x2. Jadi saya belum menambah. Ya, saya kerjakan lagi. Dua variable, 3 constraint ya. X2 jumlahnya itu maksimalkan ya, constraint 1, constraint 2, constraint 3. Oke, kita maksimalkan 7x1 ditambah 10x2. Kendala yang pertama 5x1 4x2 kemudian lebih kecil sama dengan 20 ya, lebih kecil sama dengan 20. 4x1 5x2 yang ini yang berubah ya dibanding soal yang pertama. Ini konsep yang ketiga 3x1 dengan 6x2 ya, ini lebih kecil sama dengan 27. Okay. Jadi grafiknya seperti ini. Ya, jadi berbeda dengan yang tadi di mana ada satu constraint yang kita rubah. Oke. Okay. Kemudian solusinya seperti apa? Maka yang diproduksi adalah barang pertama adalah sebanyak 0,67 ya. Kemudian barang kedua yang diproduksi adalah sebanyak 4,17. Oke. Okay. Jadi sumbangan tetap laba berapa? 46.000 ya. Jadi yang dalam yang di buku itu salah. Terus sekali lagi, jadi di sana tertulis 40.000, tapi yang seharusnya adalah 46.000,33. Oke. Okay. Latihan-latihan selanjutnya dapat dikerjakan sendiri gitu untuk latihan. Jadi sebenarnya dengan ada software ini mempermudah kita dalam mengerjakan soal itu. Jadi tidak harus dihitung manual seperti yang tadi saya lakukan di slide ini ya, di kegiatan belajar satu tadi. Jadi ada banyak software yang untuk mempermudah kita mengerjakan permasalahan-permasalahan seperti ini. Oke. Yang terakhir kita ini ada soal tugas. Saya bahas sekilas. Ini tugas yang seharusnya diberikan minggu lalu ya. Batas pengerjaan tugas ini adalah 2 minggu terhitung dari sekarang. Jadi batas pengumpulannya 16 September. Jadi nanti jika teman-teman mungkin masih membutuhkan waktu lebih untuk mengerjakan tugas, boleh tinggal nanti informasi itu saya saja. Nanti akan saya tambahkan waktunya gitu ya. 16 September pukul 23.59. Tugasnya boleh diketik, boleh juga tulis tangan gitu. Oke. Okay? Kalau tulis tangan asalkan yang jelas saja. Pengiriman dapat melalui
Facebook ya, atau email ke email saya ini m105081103@ntust.edu.tw. jangan lupa tulis nama sama nomor induknya ya. Oke, soalnya ada dua, dimana soal yang pertama ini ya, mengenai statistik dasar mengenai kurva normal. Jadi di sini ini ya, soalnya jadi saya bacakan aja. Jadi berdasarkan hasil panen padi di Kabupaten X dari 500 petani, jumlah rata-rata yang berhasil dipanen ada 550 ton dengan deviasi standar sebanyak 19,8 ton. Jadi pertanyaannya adalah ada dua ya. Yang pertama, berapa persen petani yang memanen lebih dari 800 ton? Berapa persen? Ini cukup mudah. Saya kasih hint atau bantuannya menggunakan tabel Z gitu. Oke. Okay. Yang kedua ini, berapa persenkah petani yang memanen antara 450 sampai 650 ton? Juga sama menggunakan tabel Z, tapi di sini patokannya ada dua. Kalau yang 450 dan 650 nanti tinggal dikurangin. Oke. Okay. Soal kedua, banyaknya kebutuhan konsumen setiap bulan ini adalah 200 buah gitu. Biaya penyimpanan setiap satu hari Rp1. Jika harga setiap barang ada 2.500, biaya setiap kali melakukan pesanan adalah 3.000. Jika ada keterlambatan barang, konsumen masih mau membeli, tetapi perusahaan harus menanggung biaya tambahan 100 per 2 unit barang setiap tahun. Jadi berapa lama jumlah pemesanannya optimum? Berapa? Kemudian berapa lamakah jangka waktu pemesanan yang optimum? Jadi yang pertama itu berapa jumlahnya atau EOQ-nya ya, Q bintangnya. Yang kedua berapa lama atau T bintangnya. Untuk mengerjakan soal ini dapat dipandu ini di halaman, di contoh 31 ya, di contoh 31 modul 3 halaman 10. Jadi yang soal nomor 2 dapat dilihat di modul 3 10. Ini ada panduannya di sini ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak pertanyaan, mungkin karena masalah koneksi juga, perkuliahannya kita akhiri di sini saja. Kalau ada pertanyaan lainnya di luar pertemuan ini dapat dikirimkan langsung saja ke saya, sekali lagi tidak usah sungkan gitu ya, nanti akan saya langsung bantu jawab. Oke, hari ini sampai di sini. Terima kasih telah bergabung. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya.